Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dah tiba masa yang kita dah menunggu-nunggu selepas daripada sehari seminggu, selepas daripada seminggunya sebulan, selepas daripada sebulan ke sebulan, hingga kita boleh bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan selamat, alhamdulillah. Kita agaknya Ramadan merupakan deh, merupakan deh yang mari yang mari nak bertemu dengan kita, mari nak berkawan dengan kita, mari nak bersaing dengan kita. Kita ingat gitulah. Janganlah kita berasa jemu kepada dif semacam ni. Oleh kerananya, bukan hanya setiap bulan, bukan setiap bulan dia boleh mari berjumpa dengan kita. Hanya sebulan sahaja di dalam setahun. Begitulah. Sudah kita maklumnya begitulah. Kemudian, tak kala dia temari cari sebulan aja di dalam setahun, apakah dia bawa mari kepada kita dan macam manakah kita nak sambut dia? Itu semua kita pakat-pakat belajarlah. Pakat ambil tahu, pakat soal, menyoal, pakat belajar supaya kita sambut dia dengan baik. Sambut dia dengan gembira. Sambut dia dengan rasanya suka, gembira kita panggil. Itu merupakan satu daripada amalan, amalan hati dia panggil. Puasa ni hebat, hebat dah. Dah puasa ni hebat dah. Kemudian hebat gana? Sebab Nabi katanya, Allah sendiri menyaksikan, Allah mengatakan, fa innahu li, Allah Taala kata gitu. Ha tadi ya, fa innahu li, maka kerana bahwasanya puasa itu bagi aku, puasa itu bagi aku, wa ana ajzi bih, dan akulah membalas. Cuba kita perhati dengar betul hak lain ada ke tak tu hai royak kata dia balas. Bila kata semaya lebih, zakat lebih, haji lebih, sedekah lebih, ya royak kena kata aku balas. Wa ana ajzi bih. Jadi ya. Ya tak ada totok semacam mana di di berapa di bab puasa ni dak. Ya tak totok macam itu dak. Kemudian mari pada bab puasa tu hai katanya, wa ana ajzi bih. Aku sendiri membalas. Bila bucak macam ni, kita sebagai orang makan gaji ni, lah mana dalam perasaan kita weh? Lah mana perasaan kita? Tuhan sendiri, Allah sendiri menyatakan aku membalas. Padahalnya setiap amalan siapa nak gidak balas? Tak ada membalas, tak ada yang membalas. Selain daripada Allah tak ada orang nak balas. Sebab itulah menjadi haram kalau kita pergi buat selain daripada Allah. Sebab tu bila kita niat puasa baik, niat zakat baik, niat semaya baik, maknanya kerana Allah tu kena bubuh semua. Kerana Allah, sebab kita dah buat-buat-buat ni, nak hidup kerana siapa, pas siapa nak memberi pahala. Kalau Allah tidak beri, siapa nak beri? Sebab tu wajib kita buat kerana Allah. Haram kita pergi buat kerana lain daripada Allah. Sebab itulah nak tahqiqkan makna ikhlas, selalu kita bubuh. Betul katanya, lillah. Sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan, wajib kerana Allah. Ha, kita bubuh sama tu, wajib kerana Allah.
Mana aku puasa ni kerana Allah. Aku buka pun kerana Allah. Sebab bila ada puasa, dia ada buka. Okay? Kalau buka, puasa tak buka, tak buka tak boleh. Haram niat puasa di waktu malam, tak boleh. Itu dia. Rajin tahun ni katanya, pakai niat puasa malam. Haram? Tak boleh. Sebab tu disunat segera. Kan? Bila nyata, nyata dengan alamat, nyata dengan tanda-tanda. Yang menunjuk atas katanya, dah masuk dah waktu maghrib, sunat segerakan pada buka. Itu dia dia. Sunat segerakan pada buka. Maknanya kalau tak selalu pun tak apa. Tapi sunat segera. Jadi boleh kelebihan pula lah kitanya. Dah. Di samping kita katanya, boleh pahala puasa. Itu hukum. Pahala Tuhan nak beri kepada kita ni berapa? Berapa persen? 10-50 katakanlah. Ada orang 60, ada orang 70%, ada orang tak sampai 70. Hak ni orang panggil mengikut Allah nak bagilah. Tapi kita kena lun, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ni Allah bagi kepada kita banyak puluh persen. Teng me kita kata mai teng lai persen, biarlah nak buat gana lai persen ya payah. Kita pak yayam, kita usaha we dapat. Dia panggil sebulih-bulih. Sud kuam samad kita. Ini kita kena pakai usaha lah sebab masa terhad. Cuba kita kira. Kalau kita puasa dah hari ni sehari, ada lagi 29. Kalau puasa 30. Kalau kita puasa tahan ni, orang panggil berapa? Gasan, mana 29. Ada lagi 28. Jadi kita we taruh perasaan sayangnya masa dekat luak dah. Masa kita dekat luak lepas minit, seminit. Lepas minit, seminit. Lepas minit mana 2 minit. Dak, ni 10 minit sama dengan 1 jam. Ha tu dia ni. Makna kata 12 jam lebih-lebih 2 3 14 lah kita kata jam kita dah berak ni. We berasa kata Allah luak dah puasa kita sayangnya habis. Sebab apa? Sebab setiap minit kita dah berok ni ditulis kebajikan. Tu. Sabit tu bagi orang hak tahu sungguh. Dah, orang hak tahu sungguh lagu mana. Dia kata kan, dia tak ada berasa lapar. Orang tahu sungguh tak berasa lapar. Lah nak tak berasa lapar weh. Hei, nak lapar gano pula dah. Duk sibuk dengan ihtisaban dia panggil. Duk sibuk dengan imanan wahtisaban. Allah, duk mengira-ngirakan pahala. Cuba tengok. Kita kata orang keduri besar. Orang keduri besar ni dah. Maknanya, kadang-kadang tak ada nak makan. Lek tuai tak ada nak makan. Tuai keduri ya. Tak ada nak makan. Siapa orang luar suka sakit. Hei, pakcik mu tu. Ayah mu tu. Polong mu tu. Makan kok dulu sekejap nampak tak ada tu. Omong tak ada sungguh dia kata. Kenapa? Hak ni siapa, hak ni kelik, hak ni siapa. Hak ni siapa, hak nun kelik. Sambut hak ni, hatta hak nun. Sambut hak ni, hatta hak nun. Itu dia, salih dengan hak ni. Salih dengan hak nun. Salih dengan hak nun. Salih dengan hak ni. Allah. Pada meroyak kata, baris habis. Gini. Omong duk kaluknya kitanya. Menyebabkan tak ada nak makan. Hingga siapa tak ada berasa lapar. Berani royak kepada orang tak ada berasa lapar. Itu dia. Bahkan mana kata, belum nak keduri tu pun tak lapar dah. Belum nak keduri 2 hari tak ada berasa lapar dah. Duk bosannya, takut-takutnya orang main ramah ke. Lauk tergantung ke lagu mana. Hujan lebat ke lagu mana. Pelita mati, pelita mampuh ke lagu mana. Amboh serabutnya kita padah orang main ke rumah kita ni. Lepas orang pula kita pergi padah tu dia mari. Lepas dia mari pun tak ada kena makan, kena minum, kena gapo. Apa nak kata kalau pergi makan ni pergi habis. Makan ni pergi tak cukup misalnya. Malulah kitanya. Kalau kita makan semulut kita, mulut kita tak ada depo lah kita makan sama kita. Kitanya, anak kita, isteri kita tak ada gapo lah. Ni orang luar mari, dih mari, orang jauh mari. Apa boleh bukan mari, seumur setahun sekali dia mari misalnya. Tu maknanya kata tak ada berasa lapar. Belum keduri tak ada lapar dah.
Hari keduri dia tak ada apa dah. Tak ada berasa apa dah. Nak royak kata sibuknya kita dek mengira masalah, takut tak cukupnya, takut tak berapanya dalam amat apa dalam keduri kita je. Daripada situlah kita puasa di bulan Ramadan. Daripada situlah kita puasa di bulan Ramadan, maknanya kita sibuk setara mana? Kita duk mengira-ngirakan pahala. Sahabat Nabi tinggal perkataan dia. Nabi kata, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan, man soma hala kaunih. Hal keadaan man tu, imanan. Dia tu mukminan, dia beriman dah. Dia musaddiqan dah, dia membenar dah. Puasa ni adalah wajib daripada Allah. Puasa ni bukan sunat-sunat, hanya wajib daripada Allah. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hati, siap dah. Kita maklum dah, semua kita hak puasa ni mukminan, kita ni beriman. Bukan mana kita puasa ni mukaffiran dah, kafiran dah, kita mukminan, kita beriman dah. Itu dia ni. Kita percaya dah, kata puasa ni adalah wajib. Kita beriman Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada qadar, beriman semua. Kata puasanya wajib, kita beriman dah. Pas pula wajib puasa ni panggil daruriyun. Gapo daruri? Makna latah. Latahnya wajib puasa. Hatta orang bukan Islam pun dia khabar kata puasa ni wajib. Orang bukan Islam dia tahu kata puasa ni wajib. Itu dia. Kalau kita tak tahu kata puasa ni wajib, beratlah kita. Orang bukan Islam lagi dia tahu kata puasa ni wajib. Camping kena puasa. Orang Muslim mesti kena puasa. Sebab itu siapa-siapa yang ingkar, tadi faman jahada wajibaha, siapa yang ingkar wajib, kafara selalu lah. Itu makna kata kita puasa mukminan. Kita tak ada kata tidak mukminan. Kita tasdiqan, kita membenar kata puasa ni dari Allah. Yani Allah mempuji atas kita, suruh kita puasa Ramadan bagi yang kuasa. Mereka tak kuasa, tak kuasa bercakap cara tak kuasa pula. Ya orang kita bukan ada kuasa semua. Itu dia ni. Ada orang ni kuasa sekadar ni, ada orang ni kuasa sekadar ni, sekadar ni, sekadar ni. Ya memang tak samalah segi kuasa tu. Itu dia ni. So yang kedua pula, wahtisaban ay muhtasiban. Muhtasiban ni gapo? Ulama kita suruh lagu mana? Mana orang dia mengira-ngira, siapa kata sana ni? Duk kira pahala daripada Allah, kita puasa sehari ni berapa? Pas pula dalam amalan puasa ni, gapo hak boleh kepada kita? Puasa boleh beri gapo gatik kepada kita? Kalau kita buat moga tu dalam bulan Ramadan, boleh gapo gatik? Contoh kita katanya dapat puasa, dapat berqiam di waktu malam, dapat siam waktu siang, dapat isi Al-Quran di waktu siang dan malam. Dia mengipah pahala tu senyap mana? Kita baca Quran satu huruf, berapa dah boleh kitanya? Dua huruf, berapa dah boleh kita? Tiga huruf, berapa boleh kita? Dia mengira tu. Sebab orang kita ya suka mengira. Belagi orang menego. Orang menego kan? Ya suka benarlah mengira-ngira ni. Supaya kita kata perian ni, perian ni perian orang di dapur ni. Tak, golek-golek ni perempuan. Dia, dia tak mengira kat cara dia. Pas nak buat gapo eh petang ni. Poso hari ni eh. Gapo eh, berasa sedap gapo ayahmu? Dia tanya. Berasa sedap gapo katik uemu? Nak buat petang ni ni. Minu gapo? Ada orang nasi kerabu lah, ada orangnya sup peruk lah, macam-macam. Buku duk mengira lah tu sebab tubik natijah lagu tu tu. Duk mengira je tak di dan lepas zuhur tadi berasa nak si kerabu hari ni eh. Berasa pun lama dah tak ada makan si kerabu banyak hari dah ni. Berasa sedap nasi kerabunya. Duk mengira-ngira buat tubik nasi kerabu, menu dia. Bagi orang ni kata dia berasa pun dah berasa nak makan gula telur lama tak ada makan. Duk mengira juga lah tu.
mengira pesen ni kita tak kira dah. Kita tak mengira dah pesen dah. Maka hak Nabi sebutnya ihtisab, mana mengirakan pahala daripada Allah. Ha, sebab Allah akan beri pahala. Kita puasa, kita puasa beri pahala tu Allah. Tapi jagalah. Hak Nabi sebutnya imanan wahtisaban. Mana gitu? Itu dia. Mana imanan so wahtisaban so. Lepas tu Nabi jawabnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi syarat dia tu bit dua lah tu. Siapa yang puasa, orang tu tu imanan, orang tu mukminan, orang tu muhtasiban. Baru jawabnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barulah diampunkan baginya dosa-dosa yang lepas. Kalau tengok di situ, kalau kita panggil menyelidik, kita panggil wicai. Bahasa Thai panggil wicai. Kalau kita wicai hadis itulah nak ayat kata yang munggi kepada ampun dosa. Munggi kepada ampun kesalahan kita. Sebab kita ni ya banyak dosa. Dia tak boleh kata dah tak berdosa tu ya hara dah kita kata gitu. Ha deh, makna kata kena. Aku ni tak berdosa. Ai tak leh, tak harus kata gitu. Aku ni tak berdosa, aku ni tak ada dosa, tak ada salah. Perkataan ni tu ulama kata salah. Salah gitu kata aku tak ada salah. Tua orang ni salah. Aku tak ada dosa. Orang ni salah. Tua orang ni berdosa. Ha, ya tengok, ya tengok, ya tengok. Kita gitu menyuci diri eh. Tak ada salah. Ha, salah. Tak ada dosa. Salah. Sebab tu helare fala tu zakku. Ha, tu dia. Maka jangan mudah menyuci diri. Fala tu zakku. Maka jangan akan mudah menyuci diri. Dia panggil gapo logat kita dia tua hang cuci diri ni. Dia panggil gapo dah? Ha, dia panggil dia akik diri. Dia cuci diri, demo tak molek, dialah moleknya. Dialah pandai, ha gitu. Dialah lebih, dialah molek, ha gitu. Orang panggil dia menyuci diri. Tak leh. Ha, Allah Taala tak kenal lagu tu. Sebab tu helare. Ha de. Mana ayat mana dah? Kau nak cari ayat tu tak? Ha de. Tuhan kata fala tuzakku. Ampusakum dalam surah An-Najmi. Ha, tu dia Islam ajamul. Islam ajamul. Fala tuzakku ampusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ha, tu dia dah. Allah Taala mati dengan ayat ni. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ha, mu jangan dak akik diri, mu jangan dak menyuci diri. Tuhan kata Allah tahu hak mana-mana. Tuhan tahu orang yang lebih takut kepada Allah. Tuhan tahu. Ha, tak usah dak cuci dirilah. Mana tak usah dak akak dirilah, tak usah akik dirilah. Allah tahu. Ha, tu makna kata Allah lebih tahu. Siapa amanit taqa, yang takwa kepada Allah. Siapa yang lebih takut kepada Allah, yang lebih bersih dengan Allah. Allah tahu. Tak usah dak akik dirilah. Tu dia. Oh, kita dengar ayat macam ni berasa mikir sungguh dak? Dia mikir kena. Sebab kita berahi akik. Aku ni tak ada salah dengan mung. Jangan. Oleh yang demikian, ingat sabda. Kita puasa pada hari ini. Dua kita, mocak kita dua. Mukminan, muhtasiban. Ha. Cuba kita soal. Seramah-ramah hadap puasa ni. Dia kata, wajib. Mana kita i'tikad kata, wajib. Sebab niat puasa, sahaja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan wajib kerana Allah. Sebab apa? Sebab kita i'tikad wajib. Kalau kita puasa Ramadan i'tikad sunat, puasa tak sah.
Sebab apa? Orang panggil gimeng i'tikad tak kena. Ha sabit Nabi sebut imanan. Ha man soma Ramadan imanan. Kalau kita pergi puasa Ramadan, pergi engkar kata bukan wajib. Ha tak sah puasa kita. Tak sah sebab apa? Sebab dia panggil kafiran bikaunihi fardan. Dikupu dengan keadaan puasa ni wajib, mana tak wajib. Ha tak wajib bukan mukminan. Dia panggil kafiran. Itu dia. Kafiran tak adi. Dia nak mu'minan. Kita berime kata puasa ni wajib. Berime kata puasa ni adalah fardu daripada Allah. Nuh, ayat Tuhan kata, kutiba alaikumus siyam. Difardukan atas kamu akan puasa. Okay? Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan kata. Oho, di ayat tu pun kacik juga sepon dengan hadis saat ni juga. Saat ni hadis kudusi. Ini ayat Al-Quran, kalamullah. Ini hadis kudusi dari Allah juga. Masya Allah. Allah segenaknya kita dengar baik. Oleh yang demikian, hari ni, saya nak minta lagu ni. Saya nak mintanya semua hendak dengar ni. Tak, semua hendak dengar ni kita kata, we perasaan kata kita boleh nikmat yang paling besar. Sebab apa? Sebab boleh kita puasa satu hari, satu nikmat. Pemberian daripada Allah. Berapa banyak orang dah menunggu-nunggu nak puasa Ramadan. Tapi pergi boleh puasa tak kati. Mana? Pergi puasa tak kati. Mana tak ada puasa lah dia. Uzur lah dia. Dia nak puasa. Puasa bak. Pergi berlaku ke malengit. Naik tak kati. Tak serupa dah lah dengan kita puasa din. Serenok pun dia tak sama dah. Kalau gitu baik. Kita hak tu beri sehat hari ni. Allah peluangkan masa kita pada hari ni. Dapat kita puasa Ramadan dengan sepenuh-penuh di hari ni. Kita ingat kata pemberian daripada Allah. Bagi mereka yang ia nak beri. Orang tu hak tak kehendak. Ia nak beri, dia tak beri. Orang tu hak kehendak nak beri, baru dia beri. Orang dia tak kehendak, dia tak beri. Jadi dapat kita puasa di hari ni maknanya pemberian daripada Allah. We ada perasa itu. Ya bangkin kita tak ada berasa gitu. Itu dia. Hak berasa lagu mana? Serokok orang wari kain limolah. Apa nak kata weh? Orang botol ke obok ikutlah. Tok nebe tok menek ke sain kita mai kata serokok dengan kain raya lah, dengan baju raya lah, dengan makan untuk buka puasa lah, dengan air lima lah, air tak lima lah, dengan wah timung lah, dengan spray lah, serago ataupun skabak kereta ni mari bui kita sore aja. Apa nak kata lah perasaan kita? Allah sebelum pada ni tak sapa tangan ni weh. Sebelum pada bulan Ramadan tak ada biasa ni. Orang-orang sampai sekabat kita ni tak ada ni. Tapi hari ni ada tu ni capok kepada orang tu boleh beri kepada kita berkesekabat. Sekabat daripada makan ni, minum ni, capok semua. Pah kita orang nak terima ni kita berasalah ni weh. Cuba jawab kok seramah-ramah ada dengar ni. Berasa kata nikmat ke berasa kata gapo? Oho, mana aku tak suka ni. Hak ni dah orang tua kata terima dengan dua belah tangan ni. Hungat rapat tanah. Hungat rapat di kereta pergi sambut ambil bari hak demo nak wi kita sekabak hari ni. Tu dia. Ini kita berasa benar kata nikmat daripada Allah. Tentu sekali kita berasa kata pemberian ni daripada Allah. Tak ada dah orang lain nak boleh semacam ni kita. Makna kata tu dia dia. Makna kita kata pemberian daripada Allah orang panggil. Kemudian ini kita dapat perasaan kata pemberian daripada Allah. Pas ni dapat kita puasa ni, adakah perasaan kita semacam tu kedok? Nak tanya ramai-ramai hok masuk dah petang ni. Kita pun tak ada beritahu dululah kata petang ni pergi yang mana tu dah. Oleh kerana ada saudara kita dak mari semua tu pakai bonapok luar kita ambil peluang. Ha. Ha, jadi bila demo dia mari, dia klik, tu. Bonapok luar tu kita pakai ambil bahagia selalu. Pakai tak ada cok-cok masa sangat-sangat. Baik. Cuba nak tanya puak kita ramai-ramai ni. Ada ke tak perasaan saat ni? Perasaan kata,
aku boleh puasa di hari ini satu pemberian daripada Allah. Sabah Isak belum tentu dah. Isak hari akhir Senin belum tentu aku nak boleh puasa ke tak. Aku nak ada ke nak tak ada. Ia belum tentu kita tak tahu. Hari ini boleh kita tahu. Ia panggil nak wani sebab dunia ia tiga hari je ke. Dunia tiga hari je. Arab kata mudi hak lepas dah. Hal sekarang mustakbal lagi akan tiga hari ni ya dunia. Supaya demo dok tanya kata ambil tani siapa jalan berapa lekok. Lagi diroyak berapa lekok lah. Lekok kiri so lekok kanan so cukup dah lah. Ha tu dia lekok kiri so kanan so ha cukup dah lah. Lekok berapa lalu? Lekok kiri so lekok kanan so cukup sudah maknanya gitu. Ha tu dia dia. Ha baik kalau gitu esok kita tak tahu dah. Lusa kau sangat tak tahu, tulak tuling kau sangat tak tahu. Jadi hak saya naknya gini. Bila kita dapat puasa dah sampai ni tak ada sampai sehari lagi kita puasa ni, tak habis lagi. We berasa kata inilah orang panggil pemberian daripada Allah. Nak juga perasa itu tu nak. Sebab deh kita tak usah sebut dah. Lapar. Padah dah hak tu lama dah kita dah sebut lama dah. Tu dia. Malaikat budak-budak tu biarlah. Hak tu kita nasihat dia lah. Lapar ya. Ha poso hawe. Ha poso habasa dia poso. Ha bila poso gak lapar habasa dia. Budak-budak biar dia lah. Ha budak. Ni kita lepas pada budak dah ni. Buku poso, buku lapar sangat, buku dahaga sangat. Kita kena perap sebab dah orang panggil. Kena perak dah tu mana tak sibuk sebut dah. We berasa kata kenyir dengan amal dia poso. Ha ni benda ni bukan mudah. Bukan mudah ni. Hak royak tu mudah lah. Royak tu mudah. Tapi nak we buat tu geliat lah. Mana kita poso kenyir. Sungguh ke poso kenyir. Sabit-sabit ni sabit-sabit kita pay di hadis Nabi kata. Kam min so'im. Nabi kata berapa banyak daripada orang poso. Situ orang panggil siang. Siang ke apa? Siang orang panggil hak Nabi sebut kata Nabi duk kritik hadis tu Nabi duk kritik orang poso. Kam min so'im. Berapa banyak daripada orang poso. Ha tak apa, berapa banyak daripada orang poso. Tapi Nabi kritik laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atsh. Ha tu dia. Sini kita nak beki ni. Sini kita nak beki, kita ruam dua cuaikan. Beki perasa air kita waktu kita poso semacam ni. Ni tak apalah hujan turun ni. Tak ada rasa gana sungguh. Ini hujan lebat. Deh, di kawasan kita sini hujan lebat. Di kawasan kita di Kedah ni hujan lebat. Di kawasan kita masing-masing ni tak tahulah. Deh, siapa ada duk mana cuba royak weh. Lebat ke lagu mana. Sejuk setara mana, panas setara mana. Dia kata siap dah hari ni tak puasa dah apa. Mujud. Dia rayong nampak. Deh, alhamdulillah. Dia ayut taya nampak. Alhamdulillah. Dapat kita puasa di sini. Tengok baik. Tepat kalau kita nak kira dengan hadis tu nya, Nabi kata banyak daripada orang puasa. Sungguhlah banyak orang tak puasa pun banyak. Orang tak puasa tu tak apalah. Dia tak puasa dia pas belah dah tu. Tu dia dia. Hak tak puasa tu dia masuk baku nung dah. Baku tak puasa tu dia. Tu dia dia. Hak tak puasa ni. Tiba-tibanya hak puasa ni. Kam min so'im. Banyak daripada orang puasa. Mana banyak orang puasa. Apa orang tak puasa? Tak puasa kita tak sebelah. Dia tak ada puasa dia tu. Puak tu, skeng tu dia tak puasa. Set tu dia tak puasa. Tak puasa dia pas sebelah. Orang yang puasa dia. Nabi kata, laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atsh. Tidak ada habuwe baginya. Tak ada habuwe. Tak ada boleh apa orang ni. Malaikatnya al ju' lapar dahga. Dahga lapar. Lapar dahga. Tu je boleh.
Lepas tu kita duduk situ dah kerana kita dia. Sabit kalau orang puasa sungguh ya tak ada berasa lahan dengan lapar. Ya berasa kenyi pula dengan sebab amalan puasa, sebab dia duduk nak lama. Payah nak bani. Supaya kita kata kita duduk nak lama ke mutu . Duk main ke boleh mutu. Allah tak ada makan apa 2 hari. Kenyi tak ada makan apa apa. Duk kasih kepada mutu tu . Lepas gelebah, gelebah. Lepas gelebah, gelebah. Lepas gonyoh, gonyoh. Lepas gonyoh, gonyoh. Siapa demo kena lari . Gurih juga pula mutu mu. Buat apa nak? Saya kepada mutu. Hingga siapa tak ada makan. Tak ada minum. Dia berasa kenyi dengan tak makan. Berasa dahaga, hilang dahaga dengan sebab pos, dengan sebab boleh benda kita saya. Allah. Tu dia dia. Ha, ni. So, kalau kita nak banding. Yang kedua pula. Supaya orang baru bini ya. Orang baru menikah tu. Cuba tanya weh. Orang ramai-ramai ni. Hak seramai-ramai ni ada ke tak ni? Ada ke tak orang ada menikah? Ada . Orang baru menikah hari tu . Tak kira berasa banyak cerah. Orang baik awal tu berasa lah beda. Dia tengok. Beda. Ha? Beda. Baik apa weh? Baik awal. Apa baik awal dengan baik yang kedua sehingga apa je lalu. Jadi nak ayat kata-kata. Lah masuk dah subuh. Ha, tengok tu. Orang baik subuh dah. Menjadi as-salatu khairun minan naum. Oh beda. Ha? Beda. Subuh dah. Ha? Subuh dah. Ambo derah. Ni. Ya mari di mana tu? Mulut kata derah. Hai, kita berasa pun masuk tidur saat ni je. Ha, berasa kata masuk tidur saat ni je. Subuh dah. Ha, subuh dah. Orang berkata, as-salatu khairum minan naum. Lah, derah. Mari di mana derah? Ya, je tu lah, ya. Jarum tu lah, bukan je dah gila. Tak, je subuh tu, ya. Tapi dalam perasaan kita derah. Wapa weh boleh berasa derah? Sebab kita duduk dengan orang yang kita kasih. Isteri ni tak ada dah lah orang yang kasih. Kasih kepada isteri. Boleh tidur dengan dia. Boleh bercakap dengan dia. Boleh duduk bersusi-bersusi dengan dia. Boleh duduk bari, duduk berita dengan dia. Amor galiknya. Khabar-khabar orang bersubuh. Kita nak ambil perbandingan ni lah. Mari boh di siam kita, di puasa kita ni. Dah. Kita rasa tak boleh sebut dah. Lama lagi ke weh. Nak gelak. Hak tu ayat tu tu ayat lama dah tu. Kita kena patirup leo. Wanik. Tang patirup. Haiman di ken. Di kap di. Dia bendi mana gitu. Kena jadi lagu tu. Tak boleh dah. Lama ke gelak weh. Kau apa dah weh? Pak, oh, kau pak, lama lagi lah deh, ha? Gana, kau lapar, berasa lapar lah, mau berasa runyuk, kata runyuk lapar. Amboh, sebab apa kita duduk situ? Sampai Nabi sebut kata banyak malaikat lapar, tak boleh pahala malaikat lapar. Ya buku ni, buku ni, buku pesan ni. Buku pesan kata, dia tu poso, tapi dia tak ada jaga dalam amalan poso . Ia puasa terik. Tak ada 2-3 terik tak. Puasa lah parak dia. Puasa lah perut dia. Tu je puasanya. Ia tak ada makan sungguh. Ia tak ada minum sungguh. Ia puasa sungguh . Ia tak ada makan sungguh. Ia tak ada minum sungguh. Gitu. Apa tu? Hak lain tu je tak sungguh. Mulut lidah gitu mengupak. Yang mana kata dia? Mata gitu menengok. Orang tengok kera'ah. Dia tengok haroyah. Orang suruh tengok kera'ah. Dia tidak kena kera'ah. Ha, ayat tengok. Orang suruh dengar kera'ah. Dia dengar kera'ah. Ha, itu dia. Orang suruh pergi kera'ah tangi. Dia tidak ambil bagi orang. Ha, sudah dia ni. Apa puasa lagu mana? Ha, dia puasa terik je. Dia puasa ni 2-3 terik ke? 2-3 lak. 2-3 hit pun. Lakan dia 2-3 ke? Puasa khawah. Puasa awam, puasa khawah, khawah sila khawah. 2-3 tangga ke puasa ni. Dia pakai ambil tangga mula-mula tu. Ambil tangga tu siapa ke hari ni? Amo, dia mau duk sok je tak ada sok. Dia mau duk, apa dia panggil? Duk, apa, lakoh kelah. Lakoh kelah dia tak ada lakoh. Duk puasa, seterik dia tu. Ha, Tak boleh. Tahun ni insyaAllah kita kena lakoh dah kelah. Kelah satu. Kelah satu. Satu ibtidai. Kelas satu mutawasitah.
kelas satu, satu sanawi, satu juga tapi satu mutawasit, satu juga satu sanawi. Duk kelas berapa weh? Oh hari itu satu ibtidak. Lah ni satu mutawasitah dah. Dulu satu mutawasitah, lah ni satu sanawi. Ha tu naik semua. We duk naik kelas puasa kita tu. Allah deh. Tak saya sebut lapar, dahaga jangan. Bila kita duk amal dengan Quran, bila kita nak lapar, bahkan kita kata berasa banget gelak dah. Ya. Sebab apa? Sebab kita baca Quran tadi tu sejuh kita guna per minit. Kalau kita guna setengah je sejuh. Apa? Kita baca setengah je sejuh, nak boleh setengah je tu cai belapin kereng cumbu misalnya. Kalau lah orang pukul ni kita kata ni setengah je kita boleh sejuh lah. Pukul ni setengah je lagi. Ada nyakna lagi weh nak buka puasa tanya orang dapur. Lebih kurang dekat dengan setengah je lagi. Kita rebut Quran. Ambil Quran rebut baca. Apa molek boleh sejuhnya? Orang bem ngorek. Bila kita nak lapar sebab kita dak munggi kepada Nabi habis Quran. Sebab kita tak dah masing-masing dah. Bagi setengah-setengah orang tahun ni insya-Allah sekali khatam. Bagi setengah-setengah orang insya-Allah dua kali khatam. Bagi setengah-setengah orang insya-Allah tiga kali khatam. Mana aku nak usaha juga. Terdaya upaya Nabi habis juga le sehari semalam Ramadan. Tiga juz. Ataupun kita buat masa sejuz setengah setiap hari, sejuz setengah waktu malam. Aku nak usaha juga, terdaya upaya. Walau sibuk. kita sibuk benar. Sibuk benar. Kadang-kadang kalau tak buat masa siap. Sejuh tak nak den kalau tak buat masa. Kalau tak buat masa, dia peroleh semua kita pun. Itu dia. Kena pakat buat masa. We dapat sejuh setengah. Kapo prop tiga juh. Sehari semalam. Bila tiga juh sehari semalam, insyaAllah. Sebulan kita boleh tiga kali khatam. Sebab kita nak di hari ni katanya, puasa aku pada tahun ni, puasa kali terakhir. Ibadat lagu ni ulama sebutlah kita. Tengok bab semaya. Soli solata muwaddi', ulama kata. Musmayalah. Baik kata zuhur, baik asam, baik isya, zuhur, isya, mengorik, baik. Mu'agat kata semaya ni, semaya hak widak. Widak. Apa widak? Selamat tinggal. Bahasa Thai panggil gapo eh? Widak ni. Amlah. Semaya aku nak amlah. Mana aku nak amlah dah. Subuh aku di hari ni kau amlah dah. Aku tak tahu dah. Subuh esok aku nak day ke tak day aku tak tahu dah. Sebab mana? 24 jam ni berapa kara boleh berlaku. Dalam masa 24 jam ni berapa puluh kara boleh berlaku benar roh. Nak kemalengi, nak mati, nak gapo boleh. Allah, kalau gitu semaya sebagai semaya orang muwaddi', orang panggil, orang selamat tinggal. Cuba orang nak pergi ke Mekah ni buat umrah ke apa tu kek. Maaf banyak weh. Amboh, banyak anak lalu. Nak kata gana weh. Kita pergi sana siapa dah. Kita pergi sana siapa dibakok. Kita naik terbaik di haknya siapa dibakok. Demo kelik di rumah, tak siapa di rumah. Orang mengata tak siapa rumah kerana kemalengi. Siapa yang mati gelap pun ada. Dia mau naik siapa dah. Bakok naik di haknya itu. Orang bakok kapanya. Orang yang mengata dia tak ada siapa rumah kemalengi. Belana. Mujurnya kita apa selamat tinggal dengan dia. Maaf dengan dia. Bergampur dengan dia. Peluk dengan dia. Salih dengan dia. Mujurlah. Ha, itu dia. Begitu jugalah puasa kita. Bila dapat kita puasa dah tahun ni, pas nak dek ke dek tahun depan 360 hari ni bukan sikit. Samurai hok sip wan ni pin pi ni bukan sikit. Banyak. Itu dia. Nak dek ke dek tahun depan. Ha tu orang panggil tak tahu. InsyaAllah kalau nampak mati dek. Mati ha tak dek. Oleh yang demikian kita azal dah. Hari ni kita azal dah. Siapa yang tak boleh sejuh lagi hari ni pisah. We dapat sejuh juga hari ni. Tak ada hari ni, malam ni. Itu dia deh. Mudah-mudahan orang panggil dapat khatam di satu bulan. Sebab gini, Quran dengan Ramadan ni panggil sarapik. Kalau kita nak banding kata, mak dengan anak.
Sebab Quran yang beranak di bulan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala kata, Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturun padanya Al-Quran. Itu makna kata, beranak Quran di Ramadan. Kalau nak kacak, nak kecek biasa yang kapur-kapur. Jadi seolah katanya, Ramadan tu muk. Quran tu anak mari situ. Tumbuh di bulan Ramadan. Allah, cuba kita kira gak Quran. Daripada Allah, kalamullah yang maha suci. Siapa menurun Al-Quran? Jibril, orang bersih. La ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jibril, Jibril ni mana orang malaikat, orang bersih. Dia wa ibadur rah apa? Dia panggil apa? Ibadum mukramun. Ya malaikat ni orang panggil la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni malaikat daripada Allah yang maha suci. Lepas tu Jibril yang suci menurun Al-Quran yang kalamullah yang suci, daripada Allah yang maha suci, Jibril yang suci, di bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang Al-Mubarak, bulan yang diberkati, bulan bersih, bulan bersih, bulan comel, bulan baik, di malam yang baik, Lailatul Qadri. Apa yang panggil inna anzalnahu fi lailatul qadri pula dah. Berapa kali molek, berapa kali bersih tumbuh Al-Quran. Sebab itulah pakat dok royaklah weh. Deh, bala ustaz, wala guru, wala babo mana pakat dok royak katanya pakat wi bubuh Quran dalam bulan Ramadan. Sebab bulan dia. Soalnya katanya Quran ni anak bagi Ramadan. Sebab tumbuh Quran di bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kecik mudah-mudahan kata supaya Ramadan ibulah bagi Ramadan, bagi Quran. Quran ni anak. Sebab tu dua ni jangan bercerai tangan. Allah beritahu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Musa, aku beri kepada Muhammad dua cahaya." Ha, tu dia ni. Aku beri kepada Nabi Muhammad dua cahaya. Oh, jadi Allah Ta'ala ni bangga sungguh royak kepada Nabi Musa. Dia kata Nabi Musa ni orang berjaksa. Nabi Musa ni orang berjaksa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena terima kasih kepada Allah yang Tuhan menjadikan Musa duduk langit yang keenam. Pada malam tu bukan main tu. Malik Israq letak sabit dengan Musa. Dia peroi lah buat kita ni. Kena semaya 100. Ha, dah 50 waktu. 50 semaya, 1 semaya, 2. 2-2 song hasib. Tak 50 lagi. 50 sehari semalam. Mana boleh? Ha, tu dia. Subuh 2 rekaat tu pun banyak lagi. Orang yang tak ada qada. Zuhur 4 rekaat tu pun banyak lagi. Orang tak ada qada. Pakai lagi mari 50 waktu, 50 semaya. Bengil lah kitanya. Tapi Musa lah. Sabit dengan Musa lah tu. Sebab kita kena terima kasih kepada Musa. Hai Musa, kami terima kasih kepada akau. Akau ni betul sungguh, hai Musa. Betul yang mengkata betul, hai Musa. Tinggal 5 lagi pun mengkata tak agak lagi. Tak agak lagi. 5 ni pun tak agak lagi, Musa kata ke Nabi kita, Muhammad. Mung tak apalah Muhammad, umat mung tu eh, umat mung di akhir-akhir zaman tu eh, mung tak ada dah, umat masih dia bawa undang mung, sebab mung ni rahmatan lil alamin. Aku pahalah umat mung, sebab aku dah ukur ingat umat aku besar, umat aku besar tinggi lebih pada umat mung. Hey Muhammad, pulak-pulaknya sikit semaya umat mung 5, aku ni 2 ya. Lepas 2 dengan 5, takkan lagi banyak 2, banyak 5. Eh, 2 ni pun duk tinggal kaluk-kaluk umat aku. Lepas umatmu halus lagi. Ha ni Musa komen ni.
Musa komen Nabi kita, tapi Nabi kita yomrab. Yomrab hak Musa kata sebab Musa ni Nabi. Musa Nabi Allah, Musa Rasul Allah. Bila Musa Nabi Allah Rasul Allah, Nabi ya yomrab hak Musa syur tu. Hak Musa komen tu ya yomrab. Tapi nak buat apa boleh, hey Musa aku dah malu. Ha, biarlah kau kok mana buat turun limon ni lah. Ha, buat turun limon ni lah siapa kita gini ni. Lalu itulah Allah bangga dengan Musa, kata, hai Musa, aku beri kepada Muhammad dua cahaya, nurain, dua pelita. Dua cahaya, dua pelita. Aku bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu buat kita semua di hari ini baik kamu ibu dan bapa sekalian. Deh, kita kena terima kasih kepada Allah bagi kepada kita nur, dua cahaya. Tuhan bagi pada kita dua cahaya kita ni. Khabar kedak lagi tak tahulah kita ni deh. Allah kena sedar, kena khabar dah. Wajib kita kena sedar, wajib kita kena khabar. Kata Allah kasih kepada kita ni umat Muhammad. Dia sebut tata inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurain, dua cahaya, dua nur, dua cahaya Allah bagi pada umat Muhammad. Kita dah Allah ni orang panggil loteri, ya Tuhan bagi kepada kita dua cahaya ni. Kaila yadurruhum zulmatan, supaya tidak jadi gapo, tak beri mudarat akan mereka itu oleh dua kelam, oleh dua gelap. Ya kita ni gelap banyak. Lepas pada ni gelap banyak. Mana gelap weh? Ayah sebut ni gelap kubri, gelap zulmah kubri, gelap zulmah yaumil qiyamah. Allah, Masya Allah. Gelap ada lepas pada ni, ya ada gelap pula. Gelap kubur, Masya Allah. Gelap yaumil qiyamah. Kita akan bertemu dengan gelap. Ne non tisut. Tak ada syok, tak ada wawih, tak ada ragu, tak ada berpapah katanya. Lepas pada ni, kita akan bertemu dengan gelap, dengan zulmah, dengan kelam. Allah, Masya Allah. Gelam kubur. Tak ada kena syarah banyak. Turun ke dalam kubur. Sahabat tu, ulama kata gilah gatik kubur di waktu malam. Sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam nisfu Syaban, dia gi di kubur Baqi'. Waktu malam Nabi kita gi di kubur Baqi', gi kubur di waktu malam. Dalam perasaan kita rasanya lain pada siang. Gi di kubur di waktu malam, perasaan kita lain daripada siang. Sebab apa? Ya boleh banyak pengajaran tu, boleh banyak dengan sebab kita gi di kubur, gi pula waktu malam. Masya-Allah. Maka hak Nabi sebut, hak Allah Taala sebut kepada Musa katanya dua kelam. Mana dua kelam? Satunya kelam zulmah kubur. Yang keduanya zulmah yaumil qiyamah. Zulmah hari kiamat. Allah, sebab di akhirat esok ni dah. Jadi matahari tak ada dah. Ha, lepas dah. Matahari lepas pada solirah-solirah gapo juga. Ia pakai yud ambil semula lah. Matahari pun tak ada dah. Bulan pun tak ada dah. Bintang pun tak ada dah. Sebab apa? Sebab hari ni hari akhir. Bila hari akhir, ia hari tu ia mari daripada matahari. Dah. Hari-hari tu mari di mana? Mari di matahari. Matahari. Tari kita panggil. Ha, dua ngatit, matahari. Mari di tari. Bila mari di tari, pas hari ni hari akhir. Tak ada lah tarinya lagi. Lepas tu nak giltak mana weh? Ha, macam-macam lah. Hak giltak tu. Makna kata hari tu tari pun tak ada dah. Matahari pun tak ada. Bulan pun tak ada. Bintang pun tak ada. Ha, sudah. Lepas tu gelak ke cerah. Ha ni. Dah. Cuba kita gamuk tengok, tak ada kena tanya banyak pun kita ada fikir ke belako. Ada akal belako. Pelita tak ada, bulan tak ada, tari tak ada. Ha, lapu tak ada.
Ha, lah nak kelak lah. Eh, hok dok cerah-cerah-cerah lah faidah. Gelap. Ha, tengok orang kita berbuat atas pita mati. Ha, sia, aku dah royak dah minah. So cari lilin-lilin mungkin ah nak nak balah. Aku dah royak dah. Aku dah rasa tak sedap malam ni. Dia rasa ribut tak ribut, hujan ribut. Melak mampus ya. Metaklah malam ni nya. Metak sungguh dah lah apa? Gelak. Gelak dah gelak yang metaklah kita gelak. Dah, hani orang panggil pengukuran ni ni kita ukur boleh dengan kubur esa. Pasal apa dah bagi pelita di kubur? Siapa dah hola pelita di kubur? Kira gak kita ramai-ramai ni buat pergi pelita atas kubur tu nak gali mudah ya. Nak gali pun mudah, nak tani pun mudah, nak beripung pun mudah. Kenal orang tu, kenal orang ni atas kubur tu. Tu masa nak gali tu orang panggil tu. Lepas tu gelak tu, lepas tak gelak apa muka pelita. Tak ada pia dia buat pergi pelita kubur. Tak ada. Dia kubur ni lah. Dia mayat turun ke dalam kubur ke, orang panggil. Naklah kepada cerah sebab kita suka dengan cerah. Pelita kita bun, pelita kita bun. Bun 10. Ai tak cerah pandai lagi kata. Kena bun 20 ni mengata. Ha, 20 pun tak boleh. Kena 2 otik, 40. Buat apa? Tak cerah. Kita berhajat kepada cerah. Maknanya, bila berhajat kepada cerah, naklah kepada yang mencerah. Nak kepada sahabat yang dapat cerah. Sahabat nak dapat cerah di antaranya, hak Tuhan subuk, Tuhan royak kepada Musa katanya, dua cahaya aku beri kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Umat dia aku beri dua cahaya. Mana? Satunya, ha, Musa tanya, man nuran ya Rab? Hai Tuhan, hai Allah. Mana kata dua nur? Mana dua cahaya? Ha, Musa tanya Allah Ta'ala, qala, nur Ramadan, nur Al-Quran. Itu dia masalah. Makna Ramadan ni merupakan nur. Ha, apa ni kita nak syarah lagu mana merupakan nur? Itu dia. Jadi makna kata kita ni, kita suka kepada cerah ke, kita suka kepada gelap. Kalau kita tanya buat kita 100-200 orang ada dengar ni, kita serenak ke tak cerah? Kau kita serenak dia boleh gelap. Eh, berasa pun kalau orang tak sengit lah. Ia kena kata serenak dia boleh cerah. Serenak dia boleh cerah. Kita ingat kampung kita supaya dulu kaya bukan pelita faifa tak ada dulu kampung kita sini lah, kedua kita ni. Ingat masa kita budak lagi. Demo bubuh pelita tu ya, pelita pakai. Pakai bateri tu, bateri kereta gudang tu. Allah ramah malam tu ingat apa keluar, 40 tahun dah. Dah dekat-dekat dengan 35, 40 tahun malam dah. Umur locak lah malam tu apa. Orang bubuh pelita ceroh. Serenuk. Tu dia. Orang tua kata belocak. Tepuk cacing kena kerak dia kata. Belocak pergi, belocak mari, belocak pergi, belocak apa tu. Serenuk dengan sebab masuk api. Apa masuk api? Api masa tu api bateri ya. Bukit api fire macam ni. Hubung. Deh, pasal enjin. Pasal bateri masa tu kau. Ingat lagi, pasal enjin ke bateri luar tu lah. Ceroh. Oh, serenuk. Ha, serenuk. Duk lama. Api faifah mari. Tekoh demo duk tani tia api faifah tu kau serenuk belah-belah dah. Lepas tu berapa bulan lagi dia nak tani pun dia nak bubuh tia tu. Dia mari tak tia dulu. Mari tak tia, mari hatu tia tu kau. Panak bubuh tu banyak hari pula. Bulan-bulan pula nak bubuh tu. Amor serenuk dah belah-belah weh. Tu dia dia. Serenak dah belah-belah. Buat apa tu? Cerah. Lepas pada ni kita boleh duduk lah cerah dah. Lama dah tok nenek kita duduk lah gelak. Ni kita misal kampung kita ni. Lama dah kita duduk lah gelak. Macam ngaji Quran mula duduk lah gelak. Tak duduk lah cerah. Dah. Hingga siapa? Akhir-akhir ni boleh duduk lah cerah. Eh, mengaji Quran mula Allah. Masya Allah. Hey, pelita gah ya. Bayar gak penyok. Bapa kok tak ingat lah sebulan tu kutip sebulan pun sakit. Bayar gak penyok. Bapa dia minta gak penyok. Kena bayar gak penyok weh. Muka kita mengaji dengan penyok gas ni. Gelak je. Gelak. Tapi akhir-akhir faifah masuk. Bila faifah masuk dia ceroh semacam lah ni. Ceroh. Amor serenaknya. Dengan sebab ceroh tu mari.
Bila orang-orang pasal faifah cerah jilah macam ni kak, serenak kita duduk dengan cerah. Apa nak banding gapo lagu tu? Waktu bit tu jual, waktu bit tu nak kaya gapo tu? Itulah nak royak kata kita ni serenak kepada cerah. Bila serenak kepada cerah, Ramadan merupakan nur. Ramadan merupakan pelita. Ramadan merupakan cahaya. Sebab tu kita kena serenak dengan sebab masuk Ramadan. Boleh duduk lah cerah ke? Allah. Itu dia. Lepas tu orang tua kata, hey, dia cerah je nak cerah. Cerah dah, nak cerah lagi. Tapi orang tak puas, kaya dah. Ha? Kaya dah, hey, nak lagi kaya. Kaya dah, nak lagi kaya. Mana tak puas kaya. Cerah dah, cerah lagi eh. Boleh sutir eh. Maka Tuhan bagi kepada kita ni, lapu Ramadan. Maknanya, diri Ramadan 30 hari tu, seolah kata 30 teplita. 30 teplita duduk ramu di satu tempat. Di satu gapa dia panggil. Di satu gapa, di satu toko tu, 30 butir pelita tu. Cerah. Cerah semua spotlight. Dia mau tak spotlight, 45 teplita, dia mau stoko tu kan. Stoko, spotlight tu kan. Cerah macam gitu. Allah serenaknya kita duduk dengan cerah. Serenak sungguh. Ni Ramadan. Kita boleh berasa, lagu tu jangan dia berasa kata, siap, kena puasa dah lah. Lapar dah lah. Siap, set, kita kerja banyak, urusan banyak, program banyak, projek. Dia dah kata gitulah. Dia bunyi tak pandai. Itu dia dia. Allah mujo dia mari buh pelita depan rumah kita. Mujo pelita masuk di kampung kita. Sebab itulah Ramadan nak mari tu kita mujo dah. Demo mari letak roya apa kita mujud dah. Demo mari hatu tie apa kita mujud dah. Allahu akbar deh mujud dah kita. Orang mari hatu tie tie api eh. Hatu tie api ni buat apa eh? Tie api tak kena rebuh makan air. Demo nak buh pelita, demo nak jalan api pun nak buh pelita semua. Tempat lekak buh pelita, tempat gelak buh pelita. Hak-hak tempat dua pas pelita pula sesaya buh dua lah ni. Satu satu papel dia buh dua. Sebab kita sejik kita ni. So tu dua. Malah bayar api. Tu dia deh. Ha tu cerah. Nak cerah. Pah Ramadan kita nur pia royak cerah. Allah Taala royak ke Musa lagi. Nabi kita tak ada lagi. Salah kata kita. Royak dah kata aku nak mop hai. Aku nak mop hai kepada Muhammad serta umat dia ni dua cerah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu cerat kata, kubur ni gelap, kemat ni gelap, akhirat ni gelap, kubur ni gelap. Pas dia gelap, dia kena duduk dengan cerah. Pas nak lapu dengan gapo, nak wik cerah. Nak suluh dengan gapo, weh, nak wik cerah. Itu tempat duduk kira ni. Sebab itulah saya naknya. Bila masuk Ramadan, Allah bagi lapu kita, kita ambil selalu. Ambil pondau lah. Itu dia dia. Saya kata pondau pun pondau lah. Saya kata piko pun piko lah. Saya kata buku ke buku gila. Apa ni? Saya benda yang diberi oleh Allah kepada kitanya. Pelita ni lah juga. Pelita Ramadan ni lah juga. Akan mari bertemu dengan kita lah kubur esok. Cuba kita gamut tengok. Orang pergi kubur. Ha. Oh. Hatta banyak pergi kubur. Ada beratus. Belagi orang kedebel-kedebel juga. Oh, orang kena amuk eh. Orang berjaksa juga. Dia mati juga. Oh, tak ada dah dia weh. Hari ni je kita nak budi dengan dia. Setiap hari ni dah. Pakat pergi atas semua weh. Mayat dia di kubur. Ada gapa kita buat pergi kubur weh. Kita pergi di kubur. Ada gapa kita pakat usah weh. Pakat ceban lah. Boleh sore-sore tak apa lah. Pakat pergi kubur apa ni. Haa, tu dia ni. Orang kena amuk eh. Tapi hak pergi kubur tu kelek. Nabi kata kelik. Kelik dua. Gisa ya. Harta kelik. Itu dia. Ahli kelik. Kelik sungguh lah. Ahli kelik. Harta kelik. Hak gini kita. Amal kita ya. Amal kita je. Hak gini dengan kita. Mana amal? Hani Ramadan. Puasa Ramadan. Hani satu amal kita. Hanya mari bertemu dengan kita. Lepas tu belum Ramadan pula. Ha, kita duduk di Ramadan. Bukan puasa saja ni. Ke puasa saja ada. Puasa Ramadan tu puasa lah. Semaya. Semaya juga kita. Semaya pun kita semaya. Puasa pun kita puasa. Qira'a pun kita baca. Berzikir pun kita berzikir. Selawat pun kita selawat. We penuh. We padai kot dengan pelita mari ni. Lama sekali lah.
Itu dia. Supaya kita kata, we padai, we pergi celong lama-lama sekali, we padai. Maka, supaya dia pergi book free dia. Dah dia book free dia. Kita maka, we kenyih lalu, we padai dengan bayar. Tu dia. Sebab itulah, dua nut ni Allah Ta'ala bagi kepada kitanya, wajib kita kena terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, alladhi bini'matih, tatimmus salihat. Alhamdulillah, Allah bagi dah kepada kita umat Muhammad, iaitu hai wayak ke Musa, siapa dah kita. Kenapa? Tuhan bagi pelita kepada kita. Kita kena terima dengan apa yang panggil, dengan berapa iman? Dengan dua belah tangan. Terimalah. Terimalah puasa kita dengan dua belah tangan. Lagi pula nur Al-Quran. Dua nur. Satunya nur Ramadan. Yang keduanya nur Al-Quran. Cerah. Ho, tu dia deh. Cuba tengok orang dia buat gambar Quran apa. Cerah. Sungguh. Orang di langit, malaikat di langit. Dia nampak cerah rumah orang baca Quran. Yang keduanya masjid nampak cerah. Rumah orang baca Quran cerah. Lagi Ramadan. Orang di atas mana malaikat dia di atas semua nampak cerah. Rumah orang baca Quran alhamdulillah. Semacam tempat hafizil Quran, tempat orang hafal Quran dengan apa semua kali itu. Yo. Itu dia dia. Nampak cerah, cerah, cerah. Ni Tuhan bagi kepada kita dua lampu, dua pelita kita kena terima ambil. Lampu yang pertama Ramadan, lampu yang keduanya Al-Quran. Terima ambil boleh poket kita. Sebab tu dak berat sangat suruh kata, suruh kita banyak baca Al-Quran. Semoga-moga di akhirat esok Allah mencerahkan satunya kubur, yang keduanya Al-Qiyamah. Zulmah qabri, zulmah yaumil qiyamah. Allah, tu dia dia. Ha inilah wala benda tak sampai. Tak sampai lagi di kubur. Tapi orang allazina yu'minuna bil ghaib. Hak kita baca ayat mula-mula sekali. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ha tu ayat tu. Siapa al-muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka yang beriman dengan benda ghaib. Mana benda ghaib? Ha sat ni eh. Cerah kubur pun ghaib. Zulmah kubur pun ghaib. Cerah akhirat pun ghaib. Zulmah akhirat pun ghaib. Ha ni. Tak ada patisit kita hak Nabi dak royak. Sebab kita yu'minuna bil ghaib. Itu dia ni. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat orang mukmin, orang muttaqin. Kita baca wei habillah. Kita sebut kita baca sekirat tak ada. Dalam apa alif lam mim mula-mula tu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nafkah, keluar zakat, gapo semua sekali semaya keluar zakat. Allah, alhamdulillah. Serenak sungguh. Serenak sungguh Ramadan. Sambil pergi akhir Ramadan, malaikat menangis. Allah, malaikat menangis. Bulan bintang langit menangis bila habis Ramadan. Walaupun kita setengah-setengah kita suka. Walaupun kita suka bila habis Ramadan. Bila habis Ramadan, kita suka. Tapi malaikat duka. Malaikat duka cita. Sebab apa? Allah habis dah. Jadi perut habis. Promocan habis. Orang panggil. Promocan habis. Deh, kebajikan pun diganda. Ditutup pintu niaka. Diselok pintu niaka. Amalan pun diganda. Doa diterima. Apa? Allah tu dia deh. Bila hilal Ramadan ke? Hilalah Ramadan. Itu dia. Nabi wayak kata, iza kana akhirul laylah min Ramadan. Bila akhir Ramadan, bakatis samawat, menangis segala langit. Allah, Masya Allah. Jadi balik-balik mari. Serenuk balik mari. Balik gi
apa yang panggil dukanya balik habis. Habis dah lah. Habis dah, habis dah. Supaya orang hak kita kasih mati tu lah. Boleh anak suka. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh hak dia. Akhirnya menetap boleh hak. Dah, tabat yada Muhammad. Dulu, tabat yada Muhammad. Akhir-akhir. Dulu, beranak Nabi, dia suka. Siapa dia merdeka ke hamba dia yang nama Suwaibah dia. Ya jangan merdeka hamba dia Suwaibah. Nak rakyat kata serenaknya, sukanya Abu Lahab. Dengan sebab, dilahirkan anak saudara Muhammad, dilahirkan serenak dia. Itu dia dia, serenak. Walaupun akhir-akhir dia tu lawe, akhir dia tak setuju dah dekat akhir-akhir. Rakyat gitu dah. Nak rakyat kata lagu tu. Itu dia. Bila akhir Ramadan, bakatis samawat, teriak langit. Kita paling kurang, kita ni paling kurang lah. Itu dia dia. Sikit-sikit tak apa dah dah. Nak habis dah Ramadan. Oh, serenak lah kita. Ya, serenak satu segi. Duka satu segi. Serenak lah sebab boleh terima jaizah. Bila raya, hari raya tu hari jaizah. Orang Arab panggil jaizah. Apa jaizah? Hari kita boleh terima hidiah daripada raja. Nak terima cawai daripada raja. Nak terima rangwan daripada raja. Nak terima lo daripada raja. Lepas tu hari terima tu takkan serenak. Amo serenaknya nak terima, nak terima daripada orang besar. Nak terima raja daripada orang besar ni, serenaklah kita. Sabit tu harai puasa hari tu. Harai puasa hari raya. Harai puasa hari dua raya tu. Tu dia. Tengok-tengoklah hadis ni sebut katanya. Malaikat teriak, langit teriak, bumi teriak, malaikat teriak. Ya agak kata musibatan li ummati Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya agak kata musibah dah. Hilal Ramadan ni musibah dah. Supaya puak kita dihilal duit dah. Ha, apa gedek mari. Babo siap dalam hilal duit. Nyakno 5000. Allah 5000 hilal duit. Di agak kata musibatan. Di agak kata musibah bala dah kita. Babo tolong berdoalah. Tolong semayih hajatlah babo. Ikutlah kok mana wi panah pedih pun ikut dialah. Dak ke suruh. Buat apa tu? Di agak kata bala dah. Hilal dah duit 5000. Tapi hilal puasa sebulan ni bukan macam 5000 dah. Lalu itulah orang tanya. Gila, ya Rasulullah, ayu musibah hiya? Dah musibah kok mana ya Rasulullah, hilal Ramadan. Sahabat ya hilal habis ke? Tengok. Oh, Nabi kata, zahabu Ramadan, itulah zahabu Ramadan. Hilal Ramadan, seolah kata bala mari dah. Tak ada Ramadan tu, seolah kata bala dah. Mari Ramadan tu, nikmat dah. Ha, we panggil gitu. We berasa lagu tu buat kita semua. Ramadan mari, nikmat ya besar. Hilal Ramadan, hilal apa yang panggil? Hilal Ramadan, menepati musibah, menepati bala. Sebab apa? Sebabnya Nabi kata, fa'inna da'awat fihi mustajabah. Doa di bulan Ramadan diterimakan. Doa diterimakan. Sedekah makbulah. Sedekah diterimakan. Al-hasanat mudha'afah. Kebajikan diganda. Azab madfu, azab diangkat. Pah nak gapo lagi. Orang kita dah kecek. Pah mu nak gapo lagi pak lah. Oh, dah cukup lekat dah mu tu. Kereta ada, mutu ada, bini ada, kaya-kaya, pangkat ada, kaya ada, rumah besar. Kebun luar, rumah besar, sahih banyak. Mereka nak ke mana tempoh lagi. Itu dia. Orang kita dah kecek gitu. Apa ni pun di makia tu, sahabat tu menangis buat melekat. Melekat sendiri pun menangis. Allah, bumi sendiri pun menangis. Melekat menangis, bumi menangis, langis habis. Bukunya, Hilal ke apa? Hilal Ramadan sebab doa siap dah lah. Sayangnya doa diterima habis dah di bulan Ramadan. Walaupun bulan lain pun ada lah. Nak ayat dah keistimewaan di bulan Ramadan tu doa diterima. Sedekah diterima. Kebajikan diganda. Hak sunat jadi wajib. Hak wajib 70 ganda. Allah.
azab ditolakkan. Inilah dalam perasaan inilah kita harap pada puak kita semua, we adalah perasaan kata Ramadan temari cari kita nak wari kebaikan kepada kita, nak wari hidiah kepada kita yang tak ada carilah di bulan lain. Bulan Rajab tak ada, Syakban tak ada, Syawal tak ada, Zulqa'dah tak ada, Zulhijjah tak ada. Rangwan cincok yang Ramadan wari kita iaitulah Lailatul Qadri, insyaAllah. Kita doalah, Allahumma balighna lailatul qadri, Allahumma balighna lailatul qadri, Allahumma balighna lailatul qadri. InsyaAllah kita bersamakan kita doa, kita sama doa, mudah-mudahan tahun ini kita dapat lailatul qadri dan kita dapat amalkan lailatul qadri insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk dipertani saya sekadar ni lah dulu, insyaAllah kita akan tu dia ni kita akan apa dia panggil terus menerus kuliah ataupun tazkirah kita di waktu petang, juga di waktu pagi, insyaAllah kita teruskan. Kita pakat berdoa lah ni, pakat doa bersama-sama supaya dapat kejayaan bersama. Habis Ramadan, habis kesalahan kita. Nak lagu tu. Habis Ramadan, doa diterimakan. Maka di petang ni agaknya dah masa dah je pukul ni 20:02 berapa nak buka puasa dah. Untuk lepas pada hari ni insya-Allah kita akan buka sikit soalan. Hari ni sebagai pembukaan kita akan bukalah soalan insya-Allah. Deh mudah-mudahan kita doalah supaya dapat sampai. Untuk di hari ini saya terima kasih banyak di atas kaum ibu dan bapa sekalian yang diikuti sekalian. Maka saya sudahlah dengan lafaz yang mulia, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wan najatu minan nar, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.